Inilah Daeng Malatu DG Palewa, sosok pahlawan bagi para penyintas yang ada di Kota Palu. Pria berusia hampir 78 tahun ini rela meminjamkan lahannya seluas 1 hektar lebih untuk pembangunan hunian sementara bagi korban musibah 28 September lalu. Pemakaian lahan ini ia gratiskan, hingga seluruh korban yang kehilangan tempat tinggalnya memperoleh hunian tetap. Ia juga tak ingin meminta biaya sedikit pun kepada pemerintah maupun relawan yang menggunakan lahan miliknya. Bagaimana Pak, cerita bisa sampai ini? Tidak, aku ikhlasin hati saya. Itu, seperti bilang, tolong-menolong kebaikan dengan ketakwaan. Dan tolong, dan jangan tolong-menolong dengan kejahatan. Itulah sepunyaan, kita tolong. Kan semuanya maaf saja, toh. Kita ini yang... Walaupun bagaimana berbeda-bedaan, tapi kita adalah satu di bawah pendekat Tuhan. Itu yang kita pegang, Pancasila itu. Itulah dari situ. Kalau kita lari dari situ, dari Pancasila ke pendekat Tuhan, kita harus begini nanti. Jadi ladang yang lari dari situ. Pak, kalau dukungan keluarga lainnya Pak, bagaimana Pak? Dukungan keluarganya Bapak yang lainnya bagaimana Pak? Dengan sama-sama. Kalau sudah orang tua, bilang begitu sudah. Ya. Di lahan seluas 1 hektar ini nantinya akan dibangun 100 hunian sementara, di mana pihak relawan yang meminjam lahan Daeng Malatu akan menyerahkan seluruh huntara jika para korban telah mendapatkan hunian tetap. Tim Liputan Radar TV Palu. Iya, alhamdulillah.